laya taksiru nasa adan walaya tahdimu. Jadi bajal kata seorang kamu nescaya tak diperdengarkan walau saat walau saat. Saya ingat ini panggilan main-main. Mulanya saya tak percaya anak saya meninggal. Saya redoh dengan ketentuan. Sudah sampai masa nak tak nak saya kena terima kenyataan skim, kata Encik Ahmad Said Mat Piah Bapa kepada Allahyarham Konstabel Muhammad Syafiq yang terkorban dalam serangan di Balai Polis Batu Pahat. Seorang lagi anggota yang turut terkorban adalah Allahyarham Konstabel Ahmad Azhar Fahmi Azhar yang tewas akibat kecederaan parah ditetak di kepala dan belakang leher. Sejarah pilu berulang kembali. 15 tahun dahulu nama Nordin Matop pernah menggemparkan negara. Ketua Kumpulan Serpihan Radikal Jihad Islamiah JI, penjenayah paling dikehendaki kerana melakukan beberapa siri serangan dan letupan bom di Malaysia dan Indonesia. Kini pada awal pagi 17 Mei 2024 sekali lagi Malaysia digemparkan. Seorang lelaki dipercayai anggota JI telah melakukan serangan di Balai Polis Ulu Tiram. Motif serangan dipercayai untuk merampas senjata milik PDRM. Penyerang berusia 34 tahun, maut ditembak di tempat kejadian dipercayai anggota kumpulan terbabit. Serbuan di rumah suspek yang berada atas tanah milik persendirian 7 km dari Balai Polis Ulu Tiram mendapati bapa penyerang yang berusia 65 tahun turut menjadi anggota ahli kumpulan tersebut. 44 tahun yang lalu, tepatnya pukul 9.30 pagi 16 Oktober 1980, Balai Polis Batu Pahat pernah diserang 15 orang lelaki memakai jubah putih bersenjatakan pedang samurai menetak dan menibas membabi buta sesiapa sahaja yang berada di dalam balai termasuk orang awam. Ketua kumpulan terbabit seorang pelarian dari Kambodia mengaku dirinya Imam Mahdi turut cuba untuk menyerang pejabat kadi dan Majistret Batu Pahat sebelum melarikan diri dan bersembunyi di rumah seorang penduduk kampung. Pihak polis yang melakukan serbuan ketika itu berjaya menangkap penjenayah terbabit namun masih ada saki baki yang berjaya meloloskan diri. Al-Fatihah diucapkan kepada kedua-dua wira yang terkorban dan doa kesembuhan buat Korporal Muhammad Hasif Roslan yang cedera.